فتوكل على الله إنك على الحق المبين. Saya ingin bertanya, imamnya bacanya rusak, bolehkah keluar saf dan sholat sendiri? Kalau dia tahu dari awal itu imam bacaannya menyebabkan sholatnya tidak sah, maka dari awal dia tidak boleh ikut bersama imam. Dia cari tempat lain sholat. Tapi kalau dia tahu di pertengahan sholat bacaan imam ini atau sholat imam ini tidak sah, maka dia ikut saja bersama imam sampai imam selesai sholatnya. Begitu dia salam, dia berdiri menambah apa namanya rakaat sesuai dengan rakaat sholat tersebut. Nah, caranya seperti itu. Kenapa tidak keluar? Sebab tidak cocok antum dalam sholat berjamaah di tengah masyarakat umum, tiba-tiba keluar pergi meninggalkan masjid sholat sendiri. Itu namanya cari keributan. Ya, mungkin setelah itu berkelahi dengan jemaah masjid. Dan itu tidak diperbolehkan ya yang seperti itu. Pada hal-hal yang seperti itu seorang dia melakukan sholat. Setelah selesai imamnya, dia berdiri menambah. Jelas ya? Berdiri menambah. Ataupun kalau imamnya misalnya ada kekeliruan-kekeliruan, tapi tidak membatalkan sholatnya, dia sholat saja bersama imam sampai selesai. Karena itu tentang imam-imam yang mengakhirkan waktu sholat, Nabi SAW bersabda, "Sallu fa'in asawu falakum walahu ma'in akhtau falakum alaihim." Sholatlah bersama mereka. Kalau mereka benar sholatnya, pahalanya untuk kalian dan untuk mereka. Kalau mereka salah sholatnya, pahalanya untuk kalian, dosanya ditanggung oleh mereka. Baik.